Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ganagan, bertemu lagi dengan saya di Ilham TV. Oke guys, kali ini kita akan bermain game Busit lagi. Yang kali ini saya memainkan game Busit versi 1.1 alias versi old lah, versi zaman dulu. Kenapa saya memainkan game Busit versi beta ini, versi old ini? Ya karena saya bosan aja sama tampilan Busit versi 2.8 dan rindu juga sih buat mainin game Busit yang versi lama ini, anjay. Ya hitung-hitung bernostalgia lah. Siap. Oke, ini dia tampilan pertama kita pada saat masuk ke game Busit versi 1.1 ini. Di sini hanya ada satu doang. Hanya ada satu rute saja, yaitu Surabaya Malang atau Malang Surabaya. Iya, benar sekali. Dan ini ada pilih trayeknya Malang Surabaya, asalnya dari Terminal Arjosari, tujuannya Terminal Purabaya, jaraknya 80 km. Oke, langsung aja kita pilih. Oke, ini dia tampilan keduanya pada saat kita sudah memilih trayeknya. Sini ada pilih PO, banyak sekali PO-nya. Ada PO Restu, Zena, Kalisari, Tentrem, Wisata, Komodo, Medali Mas, Pelita Mas, Hearts, Laksana Anda, Sumber Lumayan. Oh ya, untuk di versi 1.1 ini hanya tersedia 2 body saja, yaitu body Jetbus 2 HD dan juga Jetbus 2 SHD ban double alias ban 2 belakangnya. Dan untuk yang harga Sumber Lumayan SHD ini harganya 150. Berhubung duit kita hanya 125.000, jadi kita pilih yang ini aja. Yap, ini kita pakai Wisata Komodo yang harganya hanya 75.000. Oke, kita buka PO. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sukses bergabung dengan trayek dan PO terpilih. Oke, mantap. Wisata Komodo, livery bawaan dari Busit asli ini. Set, mantap. Dan di sini hanya ada dua mode. Kan kalau yang itu 3 mode, kalau ini hanya 2 mode karena ini versi awal-awalnya Busit berkembang. Oke, di sini ada mode ngelayap, mode narik. Oh, ya. Mode narik ini ternyata belum ada, guys. Masih segera. Oke, saya lupa ini. Kurang konsen, John. Oke, ini ada garasi. Oh, bisa pilih livery. Terus PO. Cuman satu pengaturannya masih kayak gini ya. Mantap. Posisi setir mana nih, kita pakai yang ini saja ya, kiri. Oke, ngelayap, kita lihat. Oke, iklan. Ini zaman out banget ini. Wadaw, siap. Tampilannya seperti ini, gila. Mantap, John. Belum ada klakson loh. Klakson orinya belum ada. Baru ada telolet nih. Kita cobain aja nih telolet outnya nih. Siap. Siap. Asik, mantap.
Oh, ini dia bagian dashboardnya, guys. Dashboardnya sangat-sangat old sekali ya. Beda banget sama yang sekarang ini. Kalau yang ini tuh ya rada-rada gimana gitu. Kaku banget, gila. Oke, ini dia busnya. Busnya sih nggak terlalu berbeda ya. Seinnya kayak ngambang-ngambang gitu. Masih belum asli lah, ini kayak masih gimana gitu. Oke, ini dia bagian terminalnya. Bagian terminalnya seperti ini ya. Beda banget sama zaman busit yang sekarang versi 2.8.1. Oke, langsung aja kita jalankan busnya. Cekidot. Oke, Om, telat Om. Wah, bocah bocil. Wanjay. Oke, di zaman ini juga sudah tersedia pom bensin ya. Oke, lampu hijau. Gua sih kangennya sama aduh nyangkut, John. Gua itu apa? Kangennya sih sama bagian ini nih, ya rumah-rumah yang ada di pinggir jalan. Kayak lebih realistik aja, beda sama yang zaman sekarang. Oke, set. Masuk Peko. Oh, ternyata belum bisa ngisi bener, guys. Beda sama yang sekarang. Maklum masih zaman old. Ini apa ya, bagian nyupirnya ini kurang gimana gitu ya, kurang berat, jadi gampang banget tuh, enteng banget. Oke, pancap pancap gas lagi, John. Oke, bus ini ada musolanya nih, masjid. Wadah 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 wadah, tenteram. Belok kanan, John. Terus ada apa nih, kecamatan. Senangnya sih cuman gini doang, apa kayak lebih realistik gitu areanya loh. Saat pinggir jalan banyak banget rumah-rumah, bangunan-bangunan, lebih mantap enggak. Dan gue itu sangat inget banget pas video gue yang dulu itu tentang apa ya, konten nyari jalan rahasia di Busit. Masih inget nggak? Itu tuh bangga banget lah kalau bisa, kalau misalnya bisa nemuin jalan rahasia yang ada di Busit. Pokoknya mantul lah. Rasa bangga aja menjadi orang yang pertama, anjay. Oke, guys, kali ini gua mau menunjukkan jalan rahasia yang ada di Busit versi berapa nih? Versi 1.1. Oke, siap. Oke, sini kita masuk ke sini dulu nih. Gua masih rada-rada inget. Oke, masuk. Wus. Mantap, langsung bisa nembus. Bih bih bah bye. Mantap, John. Di sini tuh jalanannya itu sepi banget. Terus treknya itu lurus terus dan gak ada kendaraan lain. Jadi ini enak banget kalau bisa ngedrag nih, anjay, ngetes. Oke, kita langsung keluar aja ya. Karena gue pengen menelusuri jalanan yang ada di Busit versi 1.1 ini. Dan pengen nyobain naik ke flyovernya, anjay. Mantap, John. Ke mana ya tadi jalan keluarnya? Kalau nggak salah di dekat sini. Waduh, nabrak. Di dekat sini nih, guys, kalau nggak salah. Mana ya, susah ini buat keluarnya. Oke, waduh. Gagal. Oke,
Oke guys, akhirnya kita berhasil keluar dan kali ini kita akan masuk ke belok kanan. Oke, depan kita ada bus tentrem dan depan kita ini ada apa ya nih ya? Waduh, hampir John. Ada flyover. Belok kanan. Waduh, ternyata ada bus yang slip nih. Ada yang gasruk. Waduh, ada yang gasruk, guys. Waduh. Oke, di sini berarti kita harus kencang. Kita ambil ancang-ancang dulu ya. Oke, 1, 2, 3, gas mang. Oke, set. Apakah kuat? Waduh. Oke, kuat. Mantap. Masuk, baikku. Asik, mantap. Gas terus, mang. Oke, turunan. Us. Auto gerak gasro iki. Auto gasro belok kanan. Waduh. Hir. Us. Oke, siap. Waduh. Oke, masuk kiri, Pak Eko. Oke. Belok kanan. Wes, nyenggol dikit. Wes, ada truk center. Wah. Mobil Avanza, anjay. Oke, mantap. Ternyata sensasi busit versi out ini sangat mengasyikan. Oke, loading map. Lebih apa ya? Lebih masih enak lah. Masih enak dimainkan. Walaupun banyak sekali kekurangannya, jelas. Karena ini versi awalnya dari busit ya. Oh ya, untuk bagi kalian yang ingin download busit versi out ini, versi 1.1, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi video ini di bawah ya, oke? Kalian tinggal download aja, klik linknya dan pasang lalu mainkan game ini. Oke guys, kita menepi dulu masuk ke kantor wilayah kecamatan ini, oke? Wadaw, gila AC-nya nembus. Oke guys, mungkin itu aja video kita pada kali ini tentang bermain game busit lagi versi out versi 1.1. Dan jangan lupa buat kalian untuk mengklik tombol subscribe, like jika anda suka, dan dislike jika anda tidak suka. Dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan see you, bye-bye. Masuk, Pak Eko.